Tes, tes, tes. Setiawan. Alhamdulillah sehat. Awalnya sih nggak menyangka ya bakal operasi. Emang dari awal pas pertama kali kena dulu lawan Bhayangkara sempet ada komunikasi sama dokter tim suruh operasi, tapi aku gak mau dulu, dipending-pending cari-cari alternatif di luar, latihan penguatan juga enakan sedikit. Terus pas latihan kayaknya kambuh, pas latihan di UM kalau nggak salah, itu pas mau shooting kambuh lagi, bunyi gitu tuh bengkak. Terus pas mau main sama apa dulu gak lupa sih, itu penguatan lagi, langsung try awal main lagi lawan PSM di Kanjuruhan. Kan itu main berapa menit ya, 70 kalau nggak salah, pas kondisi hujan. Terus kita away ke sana, itu main berapa menit ya, salah 50 menitan. Pas posisi lurus bunyi kambuh lagi, udah langsung situ langsung suruh operasi langsung. Awal sih sedikit takut ya, operasi nanti takut, nanti kalau tua gimana, habis operasi nanti gimana, itu aja yang saya takuti. Tapi sih banyak teman-teman yang bilang, banyak yang WA juga, Pak Bus, terus Mas Hamka juga menguatkan untuk lebih apa ya, lebih kuat, lebih apa ya, lebih percayalah. Pokoknya habis operasi pasti lebih kuat lagi. Apa ya, percaya gak percaya sih, kan itu dokter yang bilang. Nanti kan kita latihan tiap hari, terapi tiap hari, pokoknya itu dalam diri kita sendiri ya, yakin kalau gak sampai terlalu lama cedera itu, sampai itu cedera itu sembuh. Berarti kalau bisa lebih cepat lebih baik. Motivasi terutama nomor satu keluarga ya, keluarga selalu support kalau latihan, selalu semangat gitu. Terus Mas Bus juga sering WA kalau terapi ya, semangat, oke jangan bosen-bosen gitu aja. Pokoknya katanya sih jenuh gitu loh, latihannya kan itu-itu aja gitu loh, satu minggu tetap itu aja, nanti mengulang-mengulang, nanti sudah selesai satu minggu naik lagi dikit-dikit-dikit. Itu yang membuat jenuh, soalnya kan lama kayaknya gak di lapangan. Itu aja, biasanya kita latihan di lapangan sama teman-teman berkurau-kurau di sini serius-serius. Bosan ya, kita lihat-lihat video-video pertandingan yang dulu-dulu main PS itu aja, sama sedikit apa ya, sama adikku itu yang paling bermain yang paling memberi motivasi yang itu. Soalnya yang pertama dia pernah operasi juga, Mas Hamka kayaknya 4 kali kalau nggak salah, kalau nggak salih nggak tahu itu operasi apa, pokoknya nggak salah 4 kali dia. Terus yang terakhir itu Pak Bus baru sembuh, berarti dia bilang nggak masalah kok operasi, nanti pasti lebih baik lagi gitu aja, nggak usah takut, nggak usah mikir aneh-aneh gitu aja. Kalau Pak Bus pokoknya tetap semangat gitu, pokoknya nomor satu semangat kalau dia bilang, itu aja.
Jadi yang paling ingat hanya satu kata semangat. Iya, kalau Pak Bus sering gitu, semangat ya, Det, gitu aja ya. Itu akhirnya sering apa komunikasi setiap. Kalau Mas Bus pokoknya dia WA duluan kayaknya aku sering. Dia masih dulu, ya apa kabarnya gitu. Nyaman deh terapi nih. Terus terakhirnya semangat, mesti ono semangat sih. Ya, Alhamdulillah ya, kemarin pas ke operasi katanya obat bius habis terasa nyeri. Alhamdulillah punya aku enggak sama sekali. Cuma kesemutan aja 2 hari sampai hari ini pun sakit kayaknya cuma sedikit lah, gak sampai yang nyeri banget itu gak ada. Itu aja. Katanya yang lain habis operasi malamnya nyeri gitu-gitu. Tapi alhamdulillah punya aku gak ada malahan pas ke operasi. Tapi kalau malam akhir-akhir ini kadang nyeri dikit gitu aja, tapi langsung gitu. Aduh, awalnya pakai ini, aduh, saya aneh gitu loh. Biasa, jalan biasanya normal pakai, sekarang pakai gitu, aneh. Apa namanya sampai sejauh ini masih kesulitan untuk jalan biasa? Kalau jalan biasa sih, kalau di tempat saya terapi itu udah lepas ini. Tapi kalau di rumah ya buat jaga-jaga, nanti takutnya kepleset atau gimana, tapi tetap pakai satu. Tapi kalau di tempat latihan free udah nggak boleh pakai ini. Soalnya udah 2 minggu lebih, 3 mingguan aku. 3 minggu pakai. 3 minggu lepas ini. Udah 3 minggu. Jadi besok latihan, Sabtu latihan, minggu depannya harus nggak usah pakai ini. Masih walaupun di rumah juga harus. Fokusnya sih kata fisioterapinya harus istirahat, tapi ya sedikit-sedikit latihan ini, nekuk ini kan, itu sedikit-sedikit biar gak aku terus. Kemarin cepat istirahat terus, jadi lurus terus gini kan, terus di tempat fisioterapinya tegang lagi, kaku lagi, sakit lagi. Saya udah bagus katanya, udah 90 derajat kayaknya udah nekuknya itu, katanya cepat gitu loh. Es itu aja yang luka, bekas jahitan itu, lutut, terus latihan nekuk sedikit-sedikit, itu aja kalau di rumah. Yang tidak boleh dilakukan di rumah? Ngangkat kaki ya, ngangkat segini, takutnya nanti ada masalah lagi nanti, itu yang nggak boleh. Belum makan sih bebas ya. Soalnya dari awal dulu bilangnya dokter gak masalah makan apa itu daging, makan itu katanya lebih bagus kan gitu. Minum obat untuk tulang gitu aja. Untuk Pak Bus ya, matur suwun. Wis dikei apa ya, motivasi ya. Wis ngekei saran-saran ngongon gini. Terus, terima kasih banyak. Kalau dia bilang sih 6 bulan ya pas ke operasi. 6 bulan. Kalau fisioterapi kan bilang ini, fisioterapi bilang bulan 6 itu udah normal main. Kalau untuk latihan ikut-ikut tim bulan 4 dan 5 udah boleh. Pokoknya apa itu, menu latihannya semua udah terpenuhi ya, kayak loncat, zigzag, gitu, balik badan, shooting. Kalau udah semua, dokter juga bilang udah fix semua, baru boleh ikut main. Itu
maksudnya bisa bergerak. Iya, pokoknya udah normal sedia kala baru boleh. Kalau ada masih ada kendala kayak masih nyeri dikit gitu, pasti nggak boleh. Tapi kalau udah fix semua, langsung. Cedera sama. Sama lah. Banyak tips. Buat teman-teman ya yang di sana yang cedera sama dengan saya ACL itu, jangan takut-takut buat operasi, semua untuk kesembuhan total. Jangan mikir-mikir yang aneh-aneh lah. Insya Allah sembuh sedia kala. Pokoknya tetap semangat dah kita. Kalau soal operasi ya tergantung diri kita sendiri yang. Ya kalau teman-teman banyak yang nyarankan ke sana, yang ke sini, tapi kan saya sebelum operasi kemarin minta persetujuan orang tua kan, di mana yang enak, yang cocok lah. Tapi, alhamdulillah warga semua mintanya di Malang. Soalnya kita riwi-riwi gitu loh. Nanti kalau agak jauh kan nggak repot, nanti keluarga terutama yang sedikit repot kan, kita harus berjalan ke sana kan jauh, kasihan. Kalau teman-teman sih Jakarta. Kalau teman-teman, tapi keluarga minta di Malang, ya udah kita nomor satuin keluarga dulu. Jadinya kan orang tua kan yang bilang. Nyetir kayaknya pertengahan bulan ya, insya Allah. Targetnya fisioterapinya pertengahan bulan. Tapi kalau wis rileks ya wis nyetir. Wis kak aku kan kadang ngotot kan, padahal gak masalah. Tapi kan kita aduh kan ngaku kan, butuhnya rileks. Kalau wis gak kena apa-apa sih, wis rileks sih, bisa wis kuat, wis soleh. ACL minus sama meniskus. Iya, sing cedera sudah lama katanya meniskus. Kayaknya dari udah lupa mah kayaknya, soalnya udah hancur udah. Sebelum dia lama. Kayaknya iya, kayaknya sudah dari di mana iya, kayaknya sebelum Arema kayaknya udah tapi kan aku gak ngerasa apa-apa kan gitu. Tak ngertinya di pas MRI kemarin ini meniskusnya sudah kena. Udah, kayak parah aja.